Mari kita intip How to Train Your Dragon yang ditulis oleh Cressida Cowell. Ini salah satu buku yang udah gue mau. Inceran gue, wishlist gue sejak lama. Sejak filmnya, 2010 sebelum. Dan ya, ini dia penampakannya. Ini hardcover ya. Nah, ini sampul depannya. Cakep banget, gue suka. Finishingnya doff. Ini spine-nya. Ini belakangnya. Terus ini penampakan isinya. Gue suka font-nya, nyaman, bagus. Seperti ini, ada ilustrasi-ilustrasi sepanjang buku. Kalian akan lihat seperti ini contoh-contohnya. Ada peta untuk dunia fantasinya juga. Desain karakter dan sebagainya diselipin di sepanjang buku. Keren. Nggak ada pembatas buku ataupun pita pembatas yang biasanya. Cuman ya gue nggak masalah. Bukunya udah seru, ceritanya udah seru, kualitasnya bagus. Cuma sayang karena ini lem, finishingnya doff. Jadi kalau kalian tangannya berkeringat itu bakal kelihatan tuh, atau berminyak gitu. Sedihnya di itu doang sih. Biasanya oke. Dan ini satu lagi. Ini finishing sampingnya itu adalah shredded edge. Jadi pinggiran bukunya itu robek-robek, koyak-koyak gitu. Nah, deh, rasa kasar gini, kayak kertas dirobek. Dan gue suka menambah eksklusivitas bukunya, jadi menjadi ciri khas bukunya gitu. Dan ini dia How to Train Your Dragon yang ditulis oleh Cressida Cowell.